Pokoknya juga. SMA Timur kita udah masukin semua tuh bang. Oh masukin. Sengaja tuh. Berarti mental. Ngetes lah ya. Ngetes mental. Kita bawa 10 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi nih di channelnya Kapal True Story. Channel yang nyeritain kisah-kisah alumni-alumni penerbangan. Ini udah hadir nih di samping gue nih Samsul Acung nih yang biasa dipanggilnya Acung 97 9 Bos. Posisinya kapalnya kapal Halim 603. Gitu. Nah, kita mau tanya-tanyain nih Acung nih. Acung punya cerita apa aja sih? Yeah. Kalau gue kan posisi nih, orang-orang yang nonton tuh cuma ngeliat gue nanya-nanyain narsum. Yeah. Nah, mereka pengen tahu nih, lu punya cerita apa kan gitu. Yeah. Acung gue nih punya korban nih gue. Ya, gitu. Acung nih punya cerita apa nih dia berani-beranian nih datang ke KTS nih. Tuh. Punya ilmu apa nih gue nih? Nah, punya ilmu. Terima kasih nih buat Bang Acung nih yang sama-sama, Bang. Bisa sama-sama hadir malam ini mau berbagi cerita di Kapal True Story. Sambil sayup-sayup nih suaranya Mick Jagger nih kayaknya. Rolling Stone. Jung, gimana nih kabar nih? Sehat. Sehat? Sehat, sehat. Waduh. Apa sehat? Alhamdulillah nih, sehat nih. Harus sehat dulu bang, ya nggak? Nah, sehat dulu. Betul. Kayaknya sempet lama kita nggak ketemu ya? Lama banget bang. Lama banget bang. Ya? Semenjak gua 97 lulus, gua nggak tau kemana. Gua lost semua. Lost semua ya? Mak lost. Lost semuanya? Lost semua. Merasa gua bebas gitu loh. Bebas apa? Ketawuran ya? Ketawuran. Soalnya nih, ceritain alumni 90-an nih yang masih sebenarnya ya kagak jauh-jauh juga gitu. Yeah. Pasti ada cerita itunya. Cuman kita coba kulik juga nih, mungkin Bang Acung punya cita-cita yang menarik apa ya kan gitu kan, selain betul, hal-hal tersebut gitu. Betul, betul. Nah, yeah. Nih Cung, posisinya seperti biasa nih kisah lalu ente nih. Cih. Masa lalu nih. Masa lalu nih, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Mungkin menang merah loh. Menang merah ya? Sama jas merah lah. Jas merah ya, jangan lupain sejarah. Posisinya emang kita saat itu ada di apa namanya, di situasi yang demikian gitu. Betul kan? Betul. Ya mungkin teman-teman kapal yang mau, yang nonton lah, yang nonton, anak-anak 97, alhamdulillah nih, Acung sehat walafiat gitu, seger dia. Agak gitu. Maju dikit nih bang gua. Hah? Agak maju gua. Agak maju ya? Nih. Wah, iya, standar deh tuh ya. Padahal udah olahraga tetep aja. Bener, tuh. Masih umur maju umur juga. Ente termasuk senang olahraga dulu kan, sekolah juga kan? Alhamdulillah. Jadi awal-awal aneh sama lu nih ya. 97 nih bos. Kenalin dulu dah, kenalin aneh, diri. Samsul Acung. Nah, nongkrongnya timur, Pulau Hijau, biasa. Jadi masuk ini aneh, masuk lu di sekolahnya bagaimana nih ceritanya ini? Iya dong. Kok bisa lu mau sekolah di kapal tuh, nah, gimana gitu? Itu tragis sebenarnya. Oh, tragis. Tragis. Bisa tragis nih. Baru-baru di tragis aja nih. Awalnya tuh masuk kapal itu tahu Diki kan? Diki Tambun. Diki Tambun. Padahal bukan orang Tambun ya. Bukan. Rumahnya juga bukan Tambun, nah, tapi dipanggilnya Diki Tambun. Gua ngerti itu. Makanya bingung tuh, anak 96 ya. 96. Dia kapal mampek tuh. Gua bingung, seminggu lagi enggak sekolah gua. Yang lain-lainnya udah pada sekolah tuh. Ente belum sekolah. Ane belum sekolah. Masuk mana? Bingung kan? Tambun rumah gua. Nih. Brosur kapal nih. Terbang utama, wih, pada gua nggak sekolah bang, gua masuk dong, enggak, ya. Gua masuk kapal dengan setengah sebenarnya sih bang, setengah, dengan setengah,
SMA setengah kapal gitu. Tapi ya penting gue sekolah kan gitu kan. SMP-nya di mana mas sebelumnya? Gue SMP di 19 Jakarta Selatan, Mistik. Lu SMP di 19? 19. Jauh kan lo? Jauh. Gila kan. Awalnya gue mau ke 70, mau ke 6, mau ke 82. 82. NEM gue kurang. Saat itu? Saat itu, yang yang bisa masuk kapal tuh. Ya kan, swasta is okay. Mending gue ke sekolah, gue kembangin bakat di situ. Agak shock gue awal-awalnya bang. Shocknya? Wih, gue terjun di dunia persilatan nih gue bilang awalnya. Awalnya gue kalem ya kan. Gue kalem, ternyata gue awal-awal langsung kayak perang Badar gitu kan. Teng! Gue ospek terus, bo. Setengah gila bos gue. Lo tengah gila akhirnya gue, oke lah gue jalan semua sampai lulus ya. 7. Kelas 1, gue siang. Nah, gue mulai berpikir nih, kok gue kapal nggak mungkin crash terus dong. Gue mau tambahin yang hal-hal yang positifnya nih gue bilang. Tapi kelas 1 siang mah posisinya berarti udah digeber duluan tuh ya. Kalau anak kelas 1 siang tuh. Sampai gue masuk dari Kuki kan, bong kapu udah masukin kan. Udah stres dah. Iya, maghrib itu tuh. Gue berdoa mulu gue sekolah berdoa, pulang sekolah berdoa deh. Semoga akhirnya selamat sampai tujuan. Selamat di rumah. Akhirnya gue bilang gini, ini ada lapangan yang dimanfaatin nih. Gue biasanya basket. Basket sama PBB tuh gue. PBB Baris. Gue anda Pak Eko. Pak Eko anak kapal. Ini masih kelas 1 nih ceritanya? Enggak, kelas 2. Lah kelas 1 lu ceritanya bagaimana itu? Nah, kelas 1 gua gini. Gua kelas 1 itu masih ya culun. Belum ngerti, masih ngeraba-ngeraba, Bang. Gua mau ke mana nih? Gua sekolah aja udah. Sekolah. Akhirnya gua kasih gua berpikir. Karena gua sekolah olahraga dan dari di situ sekolah enggak pernah olahraga, lapangan doang. Ada lapangan kayaknya poli dulu gua tahu sama belakang. Tapi belum ada ring. Lo dari basket. Ada ring basket satu ya? Satu, enggak dua. Akhirnya gue minta lo, ya kan? Minta sama Pak Eko. Pak Eko, gimana caranya kita olahraga nih aktif nih? Lo mau apa? Basket. Sepet. Oh, kamu bisa basket? Gitu kan? Coba dulu aja Pak Eko, gitu kan? Aneh. Almarhum namanya? Lupa lagi gue namanya gue. Yang main Papua itu sama Diki Bule sama Iwan Dado bentuk basket. Awalnya aneh sih cuma satu bola doang, aneh tuh. Akhirnya aneh minta ke sekolah banyak bolanya tuh, jadi lima. Banyak cerita bang basket bang. Kita keluar sekolah ya kan. Setiap minggu kita basket, tapi di waktu sekolah tuh. Kemana aja? Sky, 42. Oh, nyamperin ke sono? Nyamperin kita. Terus, pokoknya yang di Jakarta Timur udah kena sangkutin dah. Maksudnya nyamperin ngajak trenan sparing, gitu, sparring? Sparring, ya kan. Ini pool apa 3-on-3? Pool, satu lapangan. Oh, pool. Berarti berenam ya? Kita bawa 10 orang. Bawa 10? Maksudnya gua gak gantiin bang, kosong-kosong dong bang gua. Basket berapa orang sih? 5. 5. 6 poli, bos. Iya, iya. Gua enggak main basket soalnya renang. Sendirian. Ini enggak main bowling. Iya, main bowling deh. Nah, berlima tuh basket tuh. Berlima. Pertama yang gua semerin Sky dulu karena apa? Ceweknya keren-keren kan. Wah, lu cakep, bos. Sekalian maksudnya nih. Sekalian, bos. Oh, soalnya ya. di STM batangan mulu. Keluar kandang gimana sih? Ayam keluar kandang. Wah, ayam lagi ceritanya. Ayam kan one stick many hole dia. Garang. Gawat juga. Garang kan. Waduh. Walaupun agak-agak bening, tapi gua bening aja kan. Sky nih, angkasa. 42. Awal-awal, dia underestimate sama kita nih. Anak kapal lu, jangan mau. Gitu kan.
Kata kita berantem nih sama dia. Kagak mau. Gak mau awalnya. Gue rayu dong, apa pelatihnya kan. Pak, kita kemari buat olahraga. Bukan ya, olahraga yang lain nih gitu ya? Olahraga itu nanti pak, belakangan. Itu sekolah, hari sekolah. Ini hari Minggu pak, berolahraga nih, olahraga fisik. Bener ya, nanti kalau kamu ribut kita udahan nih. Oke, saya jamin gitu kan. Bolehin tuh. Awalnya mereka takut-takut sama kita, bos. Kesenggol kan, Udah scare duluan ya? Scare duluan tuh. Akhirnya kita emang udah setuju kita ngangkat macam olahraga kan. Emang niatnya pengen olahraga beneran. Bener. Akhirnya dari mereka setengah hati, full hati itu main tuh. Bantai, bos. Kalah? Kita menang. Oh, ente menang nih lagi kita tuh. Kita menang. Apa mereka masih ngejajakin kali nih? Jadi belum full? Dua kali pertemuan. Oh, udah dua kali. Udah dua kali. Nah, pertama ini setengah hati. Yang kedua... Main lagi. Penasaran dia? Dia bawa semua tuh. Yang pertama tuh. Tim-timnya? Iya. Gua gak tahu dah. Kita main lagi. Gua gak tahu seri apa kalah. Gua gak tahu apa menang. Gua lupa pokoknya. Tapi kita gimakin dia lah. Intinya gitu kan. Udah setuju, akhirnya anak-anak semangat bang. Wah, basket oke juga nih. Satu hari minggu yang berikutnya, sekolah manapun, ya kan. Akhirnya gue nginget, satu sekolah itu udah membawa sekarang di IBL. IBL apa nih? Indonesia Basketball League, ya kan. Wah, gue agak ngerti itu. Liganya ya? Liga Bola Basket Indonesia, itu di IBL kan. Oh, iya. Itu deh yang bergengsinya tuh. Udah bergengsi. Salah satu pemain sekolah itu ada orang itu. Dan gue yang jaga dia lagi. Badan gede banget bos. Kalau jaga apa tuh namanya dalam basket tuh? Defense. Oh defense. Ente banget dikit. Ente dikit-dikit palingnya defense. Slam dunk gitu ya. Slam dunk. Kalau nyerang offense. Offense. Offensive maksudnya. Offensive. Wah, iya. Kita jaga sama dia. Dia tahu nih, oh kapal enggak bisa. Rebound tuh, ada juga rebound. Ada ya? Rebound. Ada rebound, tapi bola kita tangkap ke atas. Ane jaga dia tuh. Ane paling gede tuh badannya. Dia juga gede, tapi gedean dia. Gedean dia. Dia penasaran nih, anak kapal kok bener cakep banget nih gitu kan. Emosi dia. Main fisik. Oh dia. Main fisik. Main body, Bang. Emang pakai body. Body charge kan tetap kan ada body charge kan. Tapi di luar konteksnya, aturan. Di luar aturan. Oh. Karena dia penasaran dan marah mungkin. Harusnya dis ya. Harusnya fall dong. Oh, fall ya. Kan? Fall ya. Tapi kan kita wasit kita sendiri kan. Dia udah main sikut tapi enggak kelihatan wasit. Gue gak colong-colongan dong sama dia. Gue empat ininya kan. Cetet! Pas dia naik dari rebound, dia turun, hajar pagi ini gak. Puff! Woy deh. Kena tuh taktik, kantong bro. Menyannya. Hari itu stop. Karena apa? Ribut. Oh ribut? Air ribut. Di stop. Stop. Permainan stop. Belum usai. Belum. Itu babak kedua. Oh, ini udah kelas 2 itu lagi. Kelas 2. Kita kalah. Di situ. Kita bukan kalah sampai habis ya. Kita kalah ada keras itu kan. Dia enggak terima. Dia ribut, kita tantangin. Eh, lu jangan ribut salah lu nangin gua kan gitu. Dia udah biasa ya kan. Lu belum biasa. Sombong banget gua ya. Tuh sama anak mandi lagi tuh. Sky. Bukan. Oh, bukan. Di timur juga, timur. Pokoknya timur juga. SMA timur kita udah masukin semua tuh, Bang. Oh, masukin. Sengaja tuh. Berarti mental. Ngetes lah ya. Ngetes mental. Ngetes mental. Udah berlangsung langsung lama. Bahkan kita ada kejuaraan sekolah. Gimana? Sebenarnya itu ada kejuaraan sekolah nih, antar sekolah. Kejuaraan antar sekolah. Tapi enggak ada STM. Sejakarta Timur apa? Sejakarta. Sejakarta. SMA. SMA. Enggak ada STM. Terus? Kan sakit hati gue. Emang enggak ada apa anak gak STM yang ada. Demen main basket? Makanya. Zaman itu. Wah, diskriminasi nih gue bilang. Yang salah. Iya. Ya kan? Jangan tampang STM tapi kita enggak sabar orang dengan yang positif. Ya oh kan? Iya benar. Salah lo.
berubah tuh, coba nyoba kan. Waktu itu aneh itu daftar di gornya Jakarta Timur tuh, lupa buat gor Jakarta Timur tuh ada gor membudak tuh. Oh, Peldrum. Peldrum. Romangun. Bukan. Bukan. Ya, Peldrum mah dekat ini bang, dekat Cililitan, dekat Kolam Melayu. Bukannya di daerah Romangun tuh? Bukan, gor Jakarta Timur. Bukan. Oh. Gor membudak mana gitu, gue lupa namanya. Hmm. Daftar pendaftaran kan. Terus dari SMA mana? Bilang aja SMT gitu. Iya kan. Pak, ini enggak ada STM, Pak. Enggak ada, Pak. Enggak ada nih, Dek, STM. Kenapa? Ya peraturannya gitu. Apa takut ribut nih? Ya salah satunya lah gitu kan. Apa STM gara-gara enggak ada cheerleader-nya apa? Mungkin. Cheerleader-nya enggak ada. Tahu kalau ada kan dibencong. Kan ada ceweknya STM jadi cheerleader. Cuman lu sembari pada ngerokok sokam ya anak-anak. Cheerleadernya pada galak-galak. Cheerleadernya apa? Nyambangan. Gondrok. Terus gimana? Akhirnya bisa masuk? Ditolak. Oh, ditolak. Kamu dari STM mana? Saya dari STM kapal, langsung tuh. Oh, nggak bisa. Kita nggak terima, tahu tribut. Alasannya dia. Oh, langsung. Langsung. Langsung dia bilang takut ribut. Takut ribut. Ya kan, emang Bapak jamin emang enggak ribut. Saya gituin. Ya tapi kan bisa kita lerai, ya kenapa kita enggak? Ya kan? Ngotot. Ngotot. Gua main Dado tuh. Berdua daftarnya tuh, sampai ke Sarinah gua daftar. Berarti image ya. Image. Image-nya ya, sayang pengen ya. Gua rubah tuh. Image pengen ya. Gua rubah bahwa dari sisi yang lain, ini ada loh sisi positifnya loh, kan gitu. Akhirnya kita gagal tuh bang. Gagal. Dengan kecewaan yang, aduh. Itu udah latihan kan. Iya. Gue juga bisa ngimbangin lo gitu. Sama gue pakai standarnya kan. Itu se-Jakarta ya? Jakarta bang. Sama gak ikutan ya? SMA 3 kan favorit tuh. Padahal sebelum-belumnya Jakarta Timur udah dijajakin tuh ya. Diajak main, ajak sparring-sparring ya. Kebanyakan kita menang. Kebanyakan menang. Menang. Ada kalahnya juga? Ada kalahnya. Ada kalahnya. Karena kurang orang tuh. Akhirnya kita udahlah. Oke lah mungkin mereka-mereka enggak ngebuka pikir picik lah Pak STM. Oke lah. Karena mikirnya STM saat itu pokoknya udah bengal lu. Bengal deh. Lu tukang berantem lu. Itu juga lu kalah ribut, nang ribut. Kalah ribut. Gitu. Kalian terbu supporter berantem. Berantem di gitu, luar berantem. Image-nya seperti itu ya lah gitu. Wah, ini udahlah. Oke lah kita coba aja solusinya dah. Yang penting bawa anak kapal gua bilang. Kita di mana pun kita bertanding bawa anak kapal utama. Nomor 3. Oke, okay. Akhirnya gua ini browsing. Dulu kan internet kan cuma di ini doang tuh bang, di namanya warnet ya. Iya warnet. Warnet dong. Ya. Warnet. Masih zaman warnet. Gak wartel. Nggak ada handphone. Belum ada handphone. Nggak ada handphone. Cuman koin. Gue kalah kalah bang. Iya. Itu juga lu pakai benang. Di cepean bolak balik. Buat bokinan. Akhirnya. Nah, nyeritain selanjutnya ntar nih. Siap. Ada Bang Codot datang. Iya. Bang Ketum. Bang Ketum. Salam satu udara. Lanjut lagi nih. Kita emang ceritanya Bang Acung 97 Bekasi 603 penerbangan Halim. Jadi ternyata di tahun-tahunnya Bang Acung nih, tahun-tahun segitu kan nih, dari zaman mungkin 94 1996 ke sana tuh udah mulai begitu maraknya tawuran nih Bang. Betul. Maraknya fenomena basis. Betul. Yang tawuran tuh udah kayak minum obat ya. Benar, bisa benar. Dibilang ya. Sehari bisa berulang kali. Cie, berulang kali. Ini namanya tambahan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Ternyata Bang Acung nih ada mikir lain juga ya di situ. Iya, ya maksudnya. Benar.
Maksudnya ada kegiatan-kegiatan, katakanlah kegiatan akademis lah, kegiatan betul di pendidikannya yang posisinya positif Bang Acem udah. Iya. Jadi di bidang olahraga ya. Betul. Terus ceritanya ini sedih nih waktu ternyata SMA semua nggak ikut tampil akhirnya nih kapal 603-nya. Sangat disayangkan Bang. Sangat disayangkan ya, karena posisinya image-nya itu jelek. Saat itu udah kita dianggapnya udah aduh pasti ini udah kalah berantem aja. Iya, kata orang Betawi biang kerok dah. Biang kerok, bilang kayak gitu. Padahal sih menurut kita sih kita bisa ngeredam sebenarnya, tapi dia nggak percaya. Lah iya, kadang-kadang kan nih kesalahan itu yang dibilang nilai setitik rusak susu sebelanga. Benar. Yang padahal kecil doang nih, akhirnya semua-muanya dah kena. Benar Bang. Sudut pandangnya mungkin kurang dibelokin kanan kiri gitu ya, aerodinamis dikit harusnya ya pas dilihat sini, wah bener nih gitu loh. Ngeliatnya di sini mulu warnanya, ah lu jelek lu hancur lu parah. Dia nggak ngeliat sebelah sininya gitu. Jadi cuci kiri mulu kan, cuci kanan. Sekarang nggak lihat. Yang gua ambil Bang, yang gua angkat nih dari akademisnya nih ada nih potensi-potensi anak-anak mau sehat, mau basket, mau olahraga, apa belum olahraganya? Tapi yang kala itu basket lah, dari kebawaan. Ternyata memang benar, mereka gila, pengen olahraga gitu. Dan kebetulan memang sama-sama demen di basket ya. Betul. Termasuk dulu kalau anak basket gimana gitu, ya? Kayaknya ganteng gitu. Gitu kan kesannya, soalnya basket ada cheerleadersnya, ya kan. Wih anak basket sih. Kayaknya gampang. Keren gitu, sepatunya Nike Air, kayak gitu-gitu kan. Jordan. Air Jordan. Wah, gile. Stylish lah. Stylish. Terus gimana tuh, Bang? Posisinya akhirnya nyari-nyari lagi nih. Apa ada kompetisi atau apa kayak gimana nyari tuh? Oh, akhirnya kita nggak mau patah semangat dong, karena anak-anak kasihan nih temen kita nih. Udah latihan terus malam minggu kan pagi-pagi. Minggu pagi tuh latihan di mana? Di sekolah. Oh datang ke sekolahan nih, niat banget ya? Iya, makanya saya. Tuh anak mana aja? Oh campur Bang. Campur. Bekasi. Pondok Gede. Pondok Gede. Gue lupa pokoknya anak mana aja. Gue lupa. Tapi campur. Lu udah tua lu lupa. Ada sekitar 10 orang ya? Lebih? Yang suka latihan gitu? Yang eksis 10. Eksis 10? Tapi kadang-kadang bisa 20 orang, semua orang. Akhirnya, gue gak mau patah semangat dong, kasihan latihan. Ayo dong, gue main, kapan lagi? Dia gila pertandingan jadinya gitu. Pengen tampil ya? Pengen tampil gitu. Nih, karena urusan belakangan dah. Iya. Tes dulu dah? Tes dulu ya kan, benar tes dulu. Pokoknya nggak malang sepatu dah, yang ada lu pakai dah gitu kan. Lu mau pakai Nike ke, mau pakai Iki ke, mau pakai Adudu ke, bodo amat. Jadi nggak nyeker gitu kan. Nah ini gua dapet 3-on-3 Bang. Oh 3-on-3. Gua daftar di Sarinah. Tamrin. Sarinah Tamrin ya. Ini apaan nih? Antar apa nih? Umum. Oh umum, berarti klub apa segala macam campur ya, kan? Perorangan. Campur kan? Daftar. Daftar. Itu daftar perjuangan Bang. Karena gue nggak tahu Sarinah. Aduh lucu. Gue sampai ke daerah mana? Pluit, gue daftar. Gue nggak pernah Sarinah Bang. Maksudnya nyasar ente? Nyasar. Wah gawat mon. Gawat mon. Gue sama Iwan Dado tuh berdua naik motor. Lu dulu nggak nanya gue sih Sarinah di mana? Wan, jawab Wan. Iya kita ke Sasar nih. Dasar. Gue balik lagi ke Sarinah jam 4 sore. Nemu akhirnya. Nemu, mau tutup daftaran. Oh, lagi itu belum ada ngeliat map apa belum enggak? Belum ada, gue nggak ada handphone. Oh, nggak ada handphone ya. Pager nggak ada. Pager nggak punya. Koin doang koin. Ini gue dapet jam 4, gue daftar penutupan. Mau penutupan? Mau closing kan? Mau closing pendaftaran. Closing ya. Pendaftaran. Iya. Yang gue daftar namanya siapa nih? Klub apa? Gue kira apa klub namanya? STM Kapal 603. Kaget. Kapal? Iya. Rusuh nggak Bang? Kagak. Gue aja lah, gue jamin. Kagak, gue jamin dah. Gue gitu aja. Akhirnya daftar. Dapet tuh Bang. Nama, nomor.
Nomor dapat. Sama baju. Waktu itu gue daftar 60.000. 60.000. Kolekan gue kan, 60.000 kan. Jajan gue cuma 5.000 bang. Jajan goceng. Goceng. Kolekan 100.000. Gue minta orang tua kan, 100.000 ya kan. Dapat tuh 60.000. Dapat kaos. Dari sana. Dari sana. Tanding di Sarina gue menang, menang. Akhirnya gue kalahnya sama yang jago lah. Ya iyalah, lu masa kalah sama yang kagak jago. Tapi gue salutnya anak-anak perjuangan ya bang. Semangat, dia gak takut gitu. Lu mau gede bagong bodo amat. Penting gue pertanding dulu. Jiwa kapalnya naik bos. Udah sering dilatih di lapangan kan. Jadi gak takut tuh, akhirnya gue alhamdulillah juara 3. Oh, dapat juara 3 ya? Juara 3. Ya, tapi gue di expo sih, ambil aja lah. Iya. Itu posisinya dari berapa banyak yang daftar dapat juara 3 itu? Penyisian pokoknya berapa kita, banyak? Kita sistem gugur sih. Oh, sistem gugur. Sistem gugur. Berapa klub? Oh, banyak bang. Banyak? Nggak banyak, seratusan lah, lebih lah. Wih. Kan banyak lapangan, ada 6 lapangan. Oh, dapat juara 3? Dapat 3. Keren lah. Dapat 3 gua. Bagus. Nama kapal 03 naik tuh. Langsung tawarin tuh, lu mau latihan di mana gitu. Oh gitu. Lu latihan di mana sekarang? Lu klub apa? Gua latihan di kapal. Akhirnya mereka-mereka semua kebanyakan nanya nih, kok kapal ada basketnya nih gitu kan. Nanya-nanya, nah akhirnya gua enggak tahu kelas 2 yang ikut banyak, Bang. Iya. Banyak, bawa gua nih banyak. Banyak. Yang nerusin lagi. Banyak. Oh, sekolah gitu. Latihan bisa 30 orang lebih. Berarti anak-anak 98-nya. 98. Ya, 98. Kayak Anya, ceweknya Anya tuh, Anya. Itu ikut ya. Ikut juga. Banyak yang ikut karena bukan perjuangan sih, emang gua pengen ngambil jalur yang lain nih. Dan gua ente bilang kan kok jalur tawuran sih jangan dicetain dah. Tawuran. Udah capek dah ya kan, udah tahu dah gimana kapal ya. Kan? Biasa ya. Lebih biasa dah. Iya iya. Gua usah banyak cerita gitu. Enggak usah cerita dah. Di yang lain nanti udah ketemu, orang udah capek dah. Iya. Aneh di jalur yang lain nih, biar seimbang bang gitu loh. Oh gitu. Tawaran enggak, ini tiga naik gitu loh. Iya. Akhirnya, alhamdulillah bang tuh apa lapangan jadi, semua jadi, ring ring bagus, bola banyak tuh. Dari itu, aneh ngomong Pak Eko, Pak kita ada event tapi kita juara. Udah, bagus tuh. Dapat dari sekolah. Tapi yang konyol gini bang, yang konyol gue dijanjiin tuh Pak Eko tuh. Janji apa nih? Acara pramuka katanya. Pramuka? Iya. Karena dia. Oh. Nih cerita lain lagi nih. Lagi. Cerita lain nih. Story gue banyak soalnya story gue nih. Sebelum lu nyeritain yang lain. Nih, kita minum jahe dulu nih sambil ada yang lewat nih. Gimana? Salah satu udara. Kawan-kawan, thank you nih udah mantengin kapal True Story-nya nih. Yang saat ini kita ngobrol-ngobrol nih Bang Acung 97. Sampai dengan saat ini katanya sudah episode berapa sih? 90-an ya episode-nya ya. Alhamdulillah lah kru-nya masih sehat-sehat. Terus harapan kita juga tetap nyajiin-nyajiin tontonan yang pengennya sih ente-ente ngelihatnya menarik gitu. Ya. Pertama itu, yang kedua harapannya tetap kita gimana caranya kita bisa menginspirasi lah kayak gitu. Cerita di kapal True Story ini gimana caranya kita bisa menginspirasi yang nonton-nonton nih kayak gitu loh. Sebagai sama-sama orang Indonesia, gimana caranya? Kita bangga ya kan sama betul, negara betul. Kita jelas ya. Nah, betul, dan bikin betul. yang banyak manfaat lah buat orang banyak. Gimana caranya gua enggak ngerti dah, masing-masing
bikin aja dah kayak gitu. Nah kita lanjut nih sama ceritanya Bang Acung nih, tadi ngomong-ngomongin Rindam Jaya nih. Nggak tahu nih mau nyeritain apa, coba diceritain tuh Bang Acung. The best tuh pokoknya Rindamnya, the best pokoknya. The best ya? The best bos. Jadi awalnya gimana tuh? Awalnya itu gue di, bukan dijebak sih sebenernya gue ya, digiring gue ke sono. Ya tapi lu kan gak tahu ke sono mau ngapain. Gua ya? Gue gak tahu. Ya kejebak juga ya. Iya. Bahkan Batman bos. Jebakan Batman. Awalnya gue bertiga tuh dipanggil sama Eko. Siapa aja? Gua, si Rizal, anak Jati Bening. Rizal. Sama si... si Ahmad. Anak mana nih Ahmad? Anak Cipinang. Orang-orangnya masih ada? Ada, masih ada. Sehat-sehat masih? Alhamdulillah, gue dijebak. Ada lagi satu namanya gue lupa itu. Berempat lah kita. Berempat. Dipilih mau ada jambore. Ngomongnya jambore. Jambore. Mau jam kamu, jambore ikut ya. Bawa anak kapal. Kan kita nggak ada pramuka ini. Iya. Gue bilang lu aktif, ya udah. Di situ lu udah mikir juga sebenarnya. Jambore kan hubungannya sama pramuka ya. Iya. Tapi kita baju pramuka juga nggak pakai ya. Nggak ada. Kagak pakai kan ya? Nggak pakai, mau nggak ada. Terus namanya guru ya? Namanya guru kan? Ya iya, ya dah akhirnya. Oke Pak Eko, kejar siapa aja Pak? 4 orang. Oke, kapan berangkat? Hari Sabtu. Sabtu. Dari? Dari Uki. Dari Uki. Oke. Ada tuh mobil Trontonnya. Tronton? Tronton Angkatan Darat. Oh ada. Pas kita sono, gue bangga dong, kepilih. Di apa sekolah kita kepilih jambore nasional kan. Keren nih. Keren. Gue pahami orang tua, gue minta duit, banyak duit gue. Dikasih dah tuh, kasih. Support. Wah, keren nih anak gue, antep lah. Antep, gue baju kan, setas. Wah, yes. Semangat. Semangat. Alhamdulillah, wah gue semangat tuh. Mungkin nyampe, pas naik, naik. Wah, naik. Ini mobil Tronton nih. Cok, apa? Ijo punya kan. Kamu di mana itu? Kamu jangan dendam sama saya. Wah enak, jangan gak dendam. Ntar dulu bos ya kan. Gue apa-apa, gue tidur di gitu. Ntar dulu, bedar lagi.